Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Irmelina Sapitri. Kali ini aku mau review tentang jaket bulang alias busdon, yang artinya bulu angsa. Kebetulan kali ini aku lagi pegang jaket mereknya Rab, dia dari USA. Jaket Rab ini serinya micro leg alpine. Ini untuk woman series dengan pill power 750. Jaket ini nyaman dipakai 2 derajat sampai dengan suhu ekstrim minus 5 derajat celcius. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian detail dari jaket bulang ini. Dari jenis kainnya sendiri, di sini dia pakai Vertex Quantum. Ini itu sejenis kain yang tahan air dan juga tahan angin. Untuk zippernya sendiri, yaitu dari YKK dan gampang untuk dibuka. Untuk fitur-fiturnya, di sini ada terdapat 3 kantong, di sini bagian sebelah kanan, sebelah kiri, dan di sini di atasnya juga ada kantong. Untuk tali kerutnya, di sini juga ada di bagian bawah dan juga di bagian atas jaket. Di bagian dalam lehernya ini terdapat jenis kain seperti polar. Di bagian atasnya ini ada hoodie, dan di hoodie-nya ini di atasnya ini ada kawatnya. Ini adalah look ketika aku pakai jaket Rab ini. Di bagian belakangnya ini ada sedikit panjang. Kalau kalian kedinginan. Nah, sekarang aku mau kasih tahu nih ke kalian plus minusnya dari jaket Rab ini. Sekarang aku kasih tahu plusnya dulu ya. Plusnya itu jaket bulu angsa ini ringan banget dan bisa dimasukin ke stafsak nih, stafsaknya. Ini stafsaknya teman-teman. Dan pengalaman aku waktu naik gunung gede kemarin itu, di situ kan suhunya lagi minus 2 derajat celcius. Jaket itu nyaman banget, anget dipakainya gitu loh. Untuk minusnya dari jaket ini, di sini bisa kalian lihat kan, di sini itu bulu-bulunya suka pada keluaran gitu. Sama noh, ini bulu angsanya. Minusnya satu lagi. Di sini itu aromanya ya, untuk aromanya sendiri itu sangat menyengat, yang aromanya itu bau amis. Oke, jadi jaket ini kalau aku kasih nilai sekitar 8,5. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku.